Assalamualaikum semua. Oke, so petani di dunia kudus Penang. So hari ini kita nak buat penerangan sikit mengenai dua benda ni ya, dua benda penting dalam apa permainan boli. So kita ada form ini untuk cuci bola lah. Cuci bola ni ini tak kisah lah kamu beli yang macam mana pun. And then dengan faktor polish. So dua benda berbeza tetapi amat penting lah untuk bola-bola. Okay. Form ni selalu kita guna selepas bermain. Bermain bola ni and then should be kena guna lah untuk cuci bola tu. Ibarat orang mandi lah. Bola pun kena mandi jugalah. So polish ni dia at least seminggu sekali, bergantung lah pada kekerapan kita guna bola tu. Okay, hari ni kita nak tengok. So kita akan buat video untuk cuci bola lah guna form ni. So jenama cuci dan polish ni banyak jenama, boleh je pilih daripada yang mahal sampai yang murah. Okay. Yeah, sekarang kita tunjuk lah. Okay, ni apa? Printis untuk JK. So kita akan tunjuk lah sekarang macam mana nak cuci bola tu. Okay, form ni untuk cuci je. So cuci dia tak berkilat tau. Cuci dia hanya membuang daki-daki pada bola tu. Polish dia berkilat. So dua benda yang berbeza tetapi penggunaan dia pun efek pada bola pun berbeza. Okay, sebahagian daripada permukaan bola tu kita cuci and then kali pula sebelah sana. Okay, top kita kali pula. Okey, kita selesai polish dan kita selesai untuk cuci bola. Okey, ni teknik yang pertama adalah kita menggunakan foam lah. Selain daripada foam ni, dia ada juga cecair yang kita spray je. Cuma dekat kedai ni, orang cakap nampak lebih efektif lah sebab kita menggunakan mesin. Kalau biasa-biasa tu, just lap saja bola tu. Okey, sekarang kita polish bola pula. Okay, polish bola ni dia lain pula. Dia polish bola ni dia mencuci dan mengilatkan bola tu sekali. Kalau kita polish sendiri tu bola tu tak mungkin berkilat lah. Mungkin tak nampak hasil dia tu. Sebab kita perlu menggunakan mesin. So bola tu akan berkilat lah. Okay, kali sebelah sana sama juga eh.
So nak polish ataupun cuci bola ni gunalah tower, tower yang cotton. Betul yang macam tu lah. So dia tak ada terhad lah. Kalau polis ni selalunya kita akan lebih kurang seminggu sekali macam tu lah polis. Tapi kalau untuk cuci bola saja kita pakai foam tu, setiap kali kita bermain tu kita cucilah bola kita. So dia ibarat bola tu taklah terlalu kotor. Kalau nak berkilat tu hantar dekat pro shop lah. Bola kalau kita nak polis dan berkilat tu better kita guna mesin lah. Kalau polis sendiri tu tak ada masalah apa, dia cuma tak berkilat sajalah. Tapi dia punya fungsi sama juga. Okey. Okey, ni bola yang telah dicuci yang satu kita menggunakan foam. Foam yang macam ni lah. Foam and then yang satu lagi kita menggunakan pattern polish. So benda yang berbeza tetapi penting lah. So yang ni kita setiap kali kita bermain mesti adalah wajib lah untuk pemain-pemain bowling. Janganlah bola tu dibiarkan berdaki-daki orang cakap kan. So kalau dah rasa tak larat sangat nak cuci bagi sendiri tu hantar kat kedai. So kita akan pakai factory finish macam ni lah. So dia ada banyak brand lah. Bukan brand ni saja, tetapi sekarang kita menggunakan brand ni lah di kedai kita. So terpulang lah pada bola-bola tu. Nak menggunakan brand apa pun boleh, tak ada masalah. Semahal-mahal dan semurah-murah brand tu. Okay. Kalau bola yang kita cuci dia tak shining. Ini yang kita cuci. Kita just cuci dan dia ada gripping lah. Yang ini kita polish. So surface dia nampak berkilat. And then dia ada gripping juga. So sama lah. Polish ni tak selalu lah kita polish. Selalunya seminggu sekali, bergantung pada kekeratan permainan kita lah. Tetapi untuk cuci tu lebih baik selepas bermain kita cuci bola kita untuk mengekalkan dia punya permukaan dia. Okay. So setakat tu je lah untuk so kalau yang nak polis murah-murah tu boleh lah main kat kedai kita di Jambo, JK. So kita ada buat promosi jugalah untuk polish je. Untuk polish dengan 2 biji bola kita promote RM15. Boleh main je.